Jumpa kembali dengan saya Elisa dalam Beauty Fashion. Kali ini saya masih berada di Seleta dan dari tempat ini saya ingin berbagi tentang tips dan trik. Yuk kita lihat videonya. Kita akan mempelajari bagaimana cara memotong poni. Untuk memotong poni, kita bisa poni kiri atau kanan ataupun tengah. Untuk poni kiri atau kanan, kita menggunakan diagonal section, dan juga diagonal section itu harus paralel dengan jari-jari kita. Di dalam memotong poni, ada beberapa teknik, yaitu tanpa pengangkatan atau dengan pengangkatan yang rendah atau kurang lebih 45 derajat ataupun pengangkatan 90 derajat. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat poni dengan pengangkatan yang rendah yaitu 45 derajat. Kita siapkan juga gunting, penipis, atau sliding. Yuk kita mulai. Pertama yang akan kita kerjakan untuk memotong poni dengan pengangkatan yang rendah, kurang lebih 45 derajat, kita buat diagonal section. Diagonal section seperti ini. Dan setelah itu, kita pindah posisi, yaitu kita sebelah sini. Jadi apabila poni yang kita potong, misalnya di sini, berarti kita posisinya berlawanan. Jadi kalau kiri, kita posisi di kanan. Kalau kanan, kita posisi di kiri. Seperti ini. Dan ingat, posisi diagonal ini, kita luruskan pada mata. Poin mata di sini. Dan kita sekarang berada di posisi sini. Kita arahkan rambut ke arah yang berlawanan. Seperti ini. Dan kita arahnya juga ke mata yang berlawanan. Di sebelah sini. Jadi apabila di sini, kita masukkan ke sini. Dan pengangkatannya 45 derajat. Ya. Ingat, jari-jari kita ini, jari-jari kita sesuai atau paralel dengan sectionnya, diagonal section. Apabila diagonal section seperti ini, jari kita juga seperti ini, ya, paralel. Kemudian kita potong. Gunakan gunting penipis atau gunting sliding. Seperti ini. Ya. Dan ini dijadikan sebagai stationary guard. Jadi sebagai pedomannya untuk potongan selanjutnya. Setelah itu, kita ambil lagi dengan diagonal. Kita arahkan.
guide-nya di sebelah sini. Ingat, paralel, jari-jari kita paralel. Kemudian kita potong. Ulangi lagi. Kita lihat. Dan kita lihat hasilnya. Demikianlah cara membuat poni dengan teknik pengangkatan yang rendah atau 45 derajat. Semoga ini berguna bagi Anda semua. Dan jangan lupa, bila ada komen, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.